Halo guys, jumpa kembali dalam YouTube channel kami yaitu Cahaya Timur Sale. Kali ini kita akan unboxing penjualan kami yang salah satu user kami memesan iPhone 14 biasa guys. Dan untuk garansinya tersendiri, produk yang sedang kami unboxing saat ini merupakan produk garansi resmi dari TAM-nya guys. Jadi Anda tidak perlu khawatir atau takut segala macam problem saat membeli handphone atau smartphone ini guys. Jika Anda tertarik dengan produk smartphone ini, Anda bisa memesannya lewat store online kami di Bukalapak, Tokopedia, dan juga aplikasi Shopee-nya guys. Dengan search kolom Cahaya Timur Sale, atau Anda bisa kunjungi toko fisik kami di Jalan Angkatan 66, depan Apotek K24 di Kota Palembang. Untuk lebih mudahnya, Anda bisa klik link di deskripsi video. Atau kamu bisa menghubungi kami lewat aplikasi WhatsApp di nomor 0896-8731-2283. Silakan hubungi WA tersebut guys. Dan jangan lupa ikuti terus sosial media kami, Instagram, juga Facebook dengan search kolom Cahaya Timur Sale. Jangan lupa juga like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman supaya channel kami dapat berkembang. Untuk spesifikasi singkat dari iPhone 14 ini, layarnya memakai jenis layar Super Retina XDR AMOLED dengan ukuran 6.1 inci, refresh rate-nya 60Hz, dengan resolusi 1170x2532 pixel, dengan fitur proteksi kaca keramik anti gores dan lapisan anti minyak, juga udah HDR 10 Dolby Vision dengan kecerahan 800 nit. Untuk chipsetnya, si iPhone 14 ini memakai chipset Apple A15 Bionic dengan varian memori internal 128GB, 256GB, 512GB. Untuk kamera utamanya ada dua, yaitu di 12 plus 12, 12 megapiksel wide dan 12 megapiksel ultra wide. Dan untuk kamera depannya memakai ukuran 12 megapiksel, sedangkan pada sisi baterainya memakai ukuran kapasitas 3729 mAh. Sedangkan untuk operasi sistemnya memakai OS iOS 16 guys, yang terbaru tentunya. Untuk fitur keunggulan dari iPhone 14 ini, layarnya sudah Super Retina XDR AMOLED dengan kecerahan puncaknya 1200 nit, dan bodinya berbahan kaca dan aluminium bersertifikasi IP68, dan kamera utamanya 12 megapiksel dengan SIP sensor OIS, serta teknologi untuk pengisian dayanya udah cepat yaitu di 20 watt dan memiliki fitur SoC Apple A15 Bionic dengan core GPU lebih banyak dibandingkan generasi sebelumnya. Dan itu saja spesifikasi singkat dari kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.